mohon semoga Tuhan pakai semakin heran dan mujizat terjadi lagi lebih besar-besaran di tempat ini. Iya. Ibu coba ceritakan tadi yang ibu sakit lewat. Oh, ini tangan saya yang sakit ini. Tuhan jamah. Saat ini sudah bisa digerakkan dan sudah bebas tanpa kaku, tanpa rasa sakit. Itu semua karena mujizat dari Tuhan melalui Pastor Andi Simon jamah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati semuanya kita. Itu tangan ibu mengalami kesembuhan lewat live streaming ya, Bu? Lewat live streaming yang ya, selalu saya ikutin setiap pagi. Doa ya. Penyembuhan, baik doa firman juga pagi-pagi setiap jam 5 saya selalu mengikuti beliau, Pastor Andi Simon. Dan nyata mujizatnya walaupun melalui live streaming, kalau kita yakin dan percaya punya iman, pasti ada jamahan Tuhan Yesus. Dan saya menerima itu sekarang, mujizat terjadi dalam hidup saya. Amin. Dan amin. Tangan saya sekarang sudah bebas digerakkan. Iya. Tuhan pakai ini lebih dalam lagi. Terima kasih Pastor Andi Simon, terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin ya Bu. Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya Bu. Tuhan ya. Yesus yang menyembuhkan ya, melalui amin, Pastor amin. Andi Simon. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Disitulah Bu, kuasa Tuhan tidak terbatas waktu dan ruang. Jadi pun biarpun kita di mana, di tempat kita masing-masing, Pastor, kita menonton lewat live streaming, tapi kuasa Tuhan tetap nyata. Amin. Yang penting kita percaya dan yakin atas doa yang disampaikan ya. Iya, Ibu, terima kasih. Silaban ya. Iya. Oke, Horas. Ibu dari mana? Hah? Dari Malinau. Dari Malinau. Iya. Ya. Nah, dari... ya, ibu sudah berkesempatan dilayani oleh pastor pada saat pagi hari ini ya. Bagaimana tanggapannya? Ya, Tuhan kami bersyukur. Terima kasih.